putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedin Alam Ganjar, diketahui tengah berada di Solo pada Selasa malam. Ia mengunjungi beberapa lokasi seperti Koridor Gatsu dan festival kuliner yang terletak di sekitar Balai Kota dan Pasar Gede Solo. Kehadirannya malam itu disambut antusias oleh ribuan warga kota Solo. Banyak di antaranya memanfaatkan momen tersebut untuk meminta foto bersama Alam Ganjar. Tanpa segan, Alam memenuhi permintaan beberapa warga untuk berfoto dengannya. Selain itu, ia kedapatan membeli jajanan dari beberapa stan makanan yang ada di sana. Belakangan, nama Alam Ganjar memang tengah menjadi perbincangan publik. Tak heran, kehadirannya dimanapun selalu berhasil mencuri perhatian masyarakat. Dua aja, boleh. Di daerah Pasar Gede, asik banget, rame banget, banyak, tapi lihat-lihat banyak hantu. Nanti banyak teman-temannya pakai kostum hantu dan segala macam, tapi ada yang jualan balon, jualan es durcok, durian kocok, ada segala macam makanan. Pokoknya teman-teman yang mau nyoba, ini sampai tanggal 31, nggak salah, dan ada setiap hari. Gitu. Asik banget. Kita lanjut ke ini selanjutnya.